Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Didi Marco di channel Pro Counseling. Pada kesempatan kali ini, khususnya warga Malang yang ingin memantau cuaca atau bahkan kepadatan lalu lintas melalui link CCTV lalu lintas Kota Malang. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut. Untuk itu tetap stay di channel Pro Counseling, dan buat teman-teman yang baru bergabung, please untuk menekan tombol like dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar dapat menerima video update dari kami. Perlu diketahui, link CCTV Kota Malang ini akan memudahkan Anda untuk melihat keadaan lalu lintas yang ada di seputaran Kota Malang. Ada lebih dari 200 titik kamera tersebar di seluruh Kota Malang, dapat memudahkan Anda untuk melihat daerah mana yang mengalami kemacetan dan mana yang tidak. Bahkan Anda bisa memantau keadaan cuaca. Bagi yang mau berpergian ke Kota Malang atau yang ingin berjalan-jalan di seputaran Kota Malang dan ingin mengetahui situasi lalu lintas, sekarang untuk warga Kota Malang, Arema juga difasilitasi dengan link CCTV Kota Malang untuk memudahkan Anda menikmati perjalanan tanpa terjebak macet. Nah, bagaimana caranya? Berikut adalah cara untuk memanfaatkan link CCTV Kota Malang. Baik, yang pertama, buka browser di PC Anda, klik kata kunci CCTV Malang, enter, maka di situ akan muncul sistem monitoring CCTV Kota Malang paling atas. Klik ya, sampai menunjukkan peta Kota Malang. Menu filter yang ada di kanan atas, di situ ada filter, di mana di situ ada Kecamatan Kedung Gandang, Klojen, Blimbing, Lawaru, dan Sukun, atau yang semua. Jika Anda pilih semua, maka teman-teman bisa langsung menuju ke alamat yang dituju. Baik, sekarang kita coba untuk wilayah Sukun. Kita beralih ke Jalan Supriyadi arah selatan. Dan di situ akan muncul video real time, di mana Jalan Supriyadi ini Anda tekan, maka akan muncul alamat CCTV, yaitu Jalan Supriyadi nomor 161 Kebon Sari, Kecamatan Sukun. Nah, di situ ada video real time yang bisa Anda perbesar. Ini CCTV Jalan Mayjen Sungkono arah selatan Gor Kenarok. Di situ juga ada disebutkan detail alamatnya. Nah, ini kita coba untuk memperbesar video real time Jalan Mayjen Sungkono arah selatan. Jadi di sini Anda bisa melihat lebih jelas. Dan setelah itu coba kita mengarah ke lebih arah barat, misalkan di mana ini ya, kita cari di Jalan Telogomas arah barat ya, di situ ada Jalan Raya Telogomas. Nah, kita perbesar, maka tampak video real time. Di situ bisa kita lihat semuanya real time pada jam saat itu juga. Dengan cara memonitoring sistem CCTV yang ada di Kota Malang, sangat bermanfaat juga buat driver ojek online. Hal ini bisa, misalkan kita mau berangkat ke satu titik tujuan, di situ apakah musim hujan atau tidak, kita bisa siap-siap membawa mantel misalkan di situ kalau videonya kita lihat sudah hujan. Jadi kita bisa mengantisipasi. Nah, ini arah Suhat atau Mayjen Panjaitan. Ini di depan Universitas Brawijaya. Biasanya di sini sangat padat sekali.
dan ini adalah CCTV yang ada di Jalan Suhat, persis di depan Taman Pelida. Nah, bagaimana untuk teman-teman atau Anda yang tidak mempunyai PC? Tentu saja bisa diakses di HP Android yang bisa nanti Anda saksikan. Cukup sangat sederhana. Jadi bisa saja dibuka di web browser yang ada di Android. Dan untuk cara-caranya sama persis yang ada di PC. Jadi hanya saja kalau di PC lebih besar, lebih jelas. Kalau di Android pun Anda bisa menekan tombol untuk memperbesar di video real time untuk melihat keadaan lebih jelas. Semoga dengan adanya link CCTV yang ada di Kota Malang dapat memudahkan para pemakai jalan untuk melakukan perjalanannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan tetap jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat menerima update video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.